Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya, di channel Bang Raja Sipayung Simalungun. Kawan-kawan, hari ini kita akan mereview salah satu tempat wisata yang ada di Kota Medan. Nama tempat wisatanya adalah Sea Garden Little Bali in Medan. Nah, jadi ini kawan-kawan adalah salah satu tempat wisata yang berkonsep ala Bali. Jadi ini bagi kawan-kawan yang belum sempat ke Bali, ke Balinya asli ya yang saya maksud. Jadi kawan-kawan yang mau foto-foto bernuansa ala Bali, kawan-kawan sangat cepat sekali untuk berkunjung di Sea Garden Little Bali in Medan ini. Nah, karena ini memiliki konsep seperti di Bali kawan-kawan. Nah, jadi saya di sini kawan-kawan akan bercerita pengalaman sedikit ketika berkunjung di Sea Garden Little Bali in Medan. Namun sebelumnya saya menjelaskan dulu di mana lokasi tempat wisata ini kawan-kawan. Nah, untuk lokasinya dia berada di Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang. Nah, saya kemarin ke sini dari kebun binatang yang ada di Medan. Nah, jadi jaraknya dari kebun binatang yang ada di Medan ini ke Sea Garden Little Bali in Medan ini sekitar 35 menit. Nah, untuk biaya masuknya kemarin saya di sini dikenakan biaya Rp25.000 per orang, yang dimana nanti kita langsung membayar biaya tiket tersebut dengan menggunakan mesin langsung dari penjaganya kawan-kawan. Nah, saya akan berbagi juga bagaimana pemandangan di wisata Sea Garden Little Bali Medan ini, di mana di sini kita menikmati pemandangan yang mana nanti terdapat lapangan yang ada di atas dan di bawah, dan ada sebuah restoran yang berada di pinggir sungai kawan-kawan. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ingin merasakan restoran yang berada di pinggir sungai, maka kawan-kawan harus berkunjung di Sea Garden Little Bali in Medan ini. Nah, di sini juga kawan-kawan kita bisa dapat merayakan acara-acara kecilan, karena di sini ada sebuah ruangan untuk acara meeting atau seperti aula terbuka gitu dia kawan-kawan. Nah, jadi kita bisa di sini merayakannya. Nah, dan kemarin kan kita di sini membawa makanan, namun untuk makanan itu sendiri tidak dapat dibawa di area restoran atau ke bawah yang memiliki nuansa ala Bali tersebut. Dan makanan itu hanya dapat kita bawa di area lapangan yang ada di atas. Nah, mungkin kawan-kawan yang membawa makanan mungkin hanya dapat membawa makanan di atas saja, tidak dapat dibawa di area dekat dengan restoran ataupun yang berkonsep ala Bali tersebut. Dan mengenai apakah kita dapat membawa karpet untuk, karena kan di sini kan kita melihat ada suatu lapangan yang luas, namun kita belum bertanya mengenai apakah kita dapat membawa karpet untuk duduk di lapangan tersebut. Saya belum tanyakan, namun bagi kawan-kawan yang mau ke sini harap hubungi atau bawa saja karpet untuk bersantai-santai di lapangan yang ada di Sea Garden Little Bali in Medan ini, karena menurut saya di sini sangat tepat sekali untuk kita bersantai di lapangan tersebut karena lapangannya begitu indah. Mungkin itu saja kawan-kawan yang dapat saya informasikan, atau itu saja review yang saya bisa berikan kepada kawan-kawan. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton channel saya ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Horas.